Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang huru-hara hari kiamat, berarti kita bicara tentang perkara yang sangat besar sekali. Karena diantara rukun iman yang wajib seorang muslim itu mengimaninya adalah beriman dengan hari akhir. Seorang muslim harus yakin bahwa akan ada hari yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan setelah kematian, dan itu dimulai dengan adanya kehancuran alam semesta. Taib, kita mulai dari tanda-tanda kiamat dulu. Sebenarnya ibu bapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kiamat itu sudah hampir banyak bermunculan, terutama tanda-tanda kiamat kecil. Akan tetapi tanda-tanda kiamat besar tentu tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi adanya hari kiamat itu pasti dan pasti akan ada. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kapan tanggalnya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Nabi hanya menyebutkan harinya saja, hari Jumat. Karena di hari Jumat itu hari di mana Nabi Adam diciptakan, di mana Nabi Adam dimasukkan ke dalam sorga, di mana Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan hari itu pula kiamat dibangkitkan di waktu duha. Tapi tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, Allahu a'lam. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan? Kenapa tidak dijelaskan saja bahwa tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, tahun sekian, kiamat? Kenapa pula dirahasiakan? Rahasia adanya kiamat itu sebuah hikmah agar kita persiapan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, persiapkanlah oleh kalian, dan sebaik-baik persiapan adalah takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang tidak memiliki akhlak. Jadi kalau di zaman sekarang ada orang enggak punya akhlak itu namanya Badui. Jadi kalau orang Bandung enggak punya akhlak, Badui. Jadi orang Badui ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan kiamat. Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, mata sa'ah, Rasul, kira-kira kapan kiamat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau jawab sampai tiga kali. Setelah kemudian Nabi marah dan mengatakan, wa ma a'dadta laha, kamu ini bicara kiamat, 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 apa yang kau persiapkan emangnya? Maka Arab Badui ini mengatakan, la syai'ah, aku tidak persiapan apapun wahai Rasul, walakin uhibbullaha wa rasul, tapi aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan anta man ahbabta, kalau begitu engkau akan bersama idolamu. Dari sini kata para ulama, lihat seluruh para nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wasallam sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi dan rasul itu disibukkan oleh kaumnya dengan pertanyaan kapan kiamat. Sejak zaman dulu kaumnya Nabi Nuh bertanya kepada Nuh, Nuh kapan kiamat? Kaumnya Nabi Ibrahim bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim kapan kiamat? Kaumnya Saleh bertanya kepada Nabi Saleh, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Musa juga disibukkan Musa dengan pertanyaan kapan kiamat. Seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Rasul kita juga. Rasul kapan kiamat? Tetapi
Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril kapan kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dari orang yang bertanya. Maknanya saya, engkau wahai Jibril, seluruh makhluk ini tidak ada yang tahu kecuali Allah kapan kiamat. Oleh karena itulah, maka kalau ada yang meramal bahwa sebentar lagi akan kiamat, kayak dulu ada yang meramal tanggal 12 bulan 12 2012 gitu kan, akan terjadi kiamat. Sekarang sudah 2019, enggak kiamat-kiamat. Ya. Ada juga yang meramalkan kehancurannya bahwa umat Islam ini setelah usianya 1500 tahun akan kiamat. Ini sudah 1440 tahun, jadi sisanya sedikit ini. Ya. Tidak ada yang tahu kiamat itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Lah karena tidak ada yang tahu, persiapan. Persiapan. Tetapi pembahasan malam ini hanya untuk pengetahuan saja. Saya akan lebih khusus fokus kepada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil, mungkin setiap hari kita bisa lihat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha, di mana anak menjadi tuan bagi keluarganya, bagi bapaknya, bagi ibunya. Maknanya durhaka anak-anak di zaman sekarang ini. Ya. Sudah banyak anak-anak durhaka di zaman sekarang. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika yatatawaluna fil bunyan, orang desa sudah sibuk bangun bangunan, bahkan ada yang lebih tinggi bangunannya dibandingkan orang kota. Kemudian juga perempuan-perempuan yang semakin banyak membuka aurat, itu semua tanda-tanda kiamat. Kemudian pemerintahan yang zalim, kemudian munculnya orang-orang fasik, itu semua tanda-tanda kiamat. Saya kira tidak akan saya sebutkan karena terlalu lama. Kita akan mulai dari tanda-tanda kiamat besar saja untuk sekedar pengetahuan saja. Tanda-tanda kiamat besar itu dimulai mukaddimahnya dari kemunculan Imam Mahdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti di akhir zaman akan terjadi tiga perang. Perang dari arah Yaman, perang dari arah Irak, dan perang dari arah Syam. Tiga-tiganya sudah terjadi. Lihat Irak sekarang, hari-hari perang. Lihat Syam, ya, Suriah, hari-hari perang. Bahkan Aleppo itu, kota yang dulunya sangat indah, melahirkan para ulama, melahirkan kitab-kitab dunia, sekarang rata jadi tanah. Dan perangnya tidak bisa berhenti sampai sekarang. Kemudian di Yaman, hari-hari ulama dibunuh, dan itu tidak akan dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Perang ini tidak bisa dihentikan, karena Nabi SAW yang bersabda seperti itu, akan terjadi tiga perang di tiga negara ini. Lah ketika kemudian perang-perang ini sudah mulai banyak di mana-mana, korban saling berjatuhan, sebagaimana Rasul mengatakan, tidak tegak hari kiamat hatta kathratul haraj, sampai banyak pembunuhan. Pembunuhan ini mungkin gejalanya karena perang, mungkin karena kejahatan, mungkin karena frustasi, mungkin karena adanya bencana alam. Coba bayangkan seperti tsunami Aceh saja ya. Itu baru satu lautan ditumpahkan Allah, 200 ribu orang mati. Baru satu lautan Aceh. Ya. Gimana kalau seluruh lautan di Indonesia ditumpahkan ke daratan? Berapa juta jiwa harus melayang di situ? Itu baru tsunami itu. Belum lagi yang kecelakaan, belum lagi yang stres ekonomi, akhirnya minum racun tikus. Orang sekarang ini kematian itu mudah. Lihat di jalan-jalan, kalau enggak nabrak ditabrak. Zaman dulu enggak ada orang mati di jalan karena ditabrak, karena enggak mungkin unta nabrak unta. Itu di zaman Nabi. Ya. Kalau di zaman sekarang ya mungkinlah
mobil nabrak motor ya, sehingga hari-hari kecelakaan tuh. Dan itu tanda-tanda kiamat, banyaknya kematian. Lah ketika kemudian banyaknya kematian di mana-mana, termasuk yang paling besar adalah kematian para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak tergantikan. Kalau hari ini presiden mati, besok sudah ada penggantinya. Tapi kalau ulama mati, susah penggantinya tuh. Ketika Imam Syafi'i mati, enggak ada Imam Syafi'i lagi sampai hari ini. Ketika Imam Ahmad mati, tidak ada Imam Ahmad mati penerusnya sampai hari ini. Ketika imam-imam madhab meninggal sampai hari ini, tidak ada yang bisa menggantikan posisi mereka. Tapi kalau orang kaya mati, besok ada yang lebih kaya lagi. Kalau pemimpin mati, baru sehari sudah diangkat pemimpin penggantinya. Dari sini musibah yang paling besar itu kematian para ulama. Dan ketika kematian para ulama ini sudah menjalur di mana-mana, di berbagai macam negara, maka ketika kunci ilmu itu hilang, maka akan menyebar kejahilan. Menyebar kejahilan sampai akhirnya yudrasul Islam kama yudrasu wasyuthaubi, kata Rasul. Di akhir zaman, Islam itu sedikit demi sedikit akan dihapus dari permukaan bumi. Dan lihat hari ini, terkadang orang ditanya tentang hukum-hukum sholat, tidak tahu. Ditanya tentang hukum-hukum wudu, tidak tahu. Ditanya tentang hukum-hukum puasa, tidak tahu. Ditanya tentang makna syahadat, tidak tahu. Dan itu semakin menyebar kejahilan. Ketika kejahilan merata, maka hukum Allah akan diangkat juga. Dan ketika hukum Allah diangkat, yang berlaku hukum jahil, hukum manusia. Ketika itulah Nabi mengatakan, apabila orang-orang jahil diangkat menjadi pemimpin, dia sesat dan orang yang mengikutinya ikut sesat. Lah ketika itu manusia rindu, ingin memiliki pemimpin keadilan yang bisa membawa mereka kepada keselamatan. Mereka menanti-nanti kapan Imam Mahdi muncul. Kapan Imam Mahdi muncul? Rupanya di Indonesia ada Imam Mahdi orang Medan. Ya, tapi enggak usah dipercaya itu. Saya dengar di Medan ada orang ngaku Imam Mahdi. Bukan di Medan juga, di Jawa ada. Bahkan perempuannya namanya Lia Aiden, bukan Lia Edan ya, Aiden. Itu ngaku Imam Mahdi juga, padahal Imam Mahdi laki-laki, kenapa jadi perempuan? Tetapi mukaddimah tanda-tanda kiamat ini, ketika munculnya seseorang yang kata Rasul namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad bin Abdullah, bukan Lia Eden. Lah, Muhammad bin Abdullah ini muncul ketika terjadi kerusuhan di Syam. Dan Syam sekarang sedang rusuh. Rusuh Syam itu, hari-hari orang mati. Bukan satu dua, ratusan bahkan ribuan orang meninggal itu. Seolah-olah nyawa itu tidak ada harganya kalau orang-orang yang hidup di Syam hari ini. Lah ketika manusia semakin merindukan ada pemimpin-pemimpin yang bisa mengantarkan mereka kepada keadilan, disitulah Allah munculkan seseorang yang namanya sama dengan nama Rasul dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul, Muhammad bin Abdullah, atau dikenal dengan Al-Imamul Mahdil Muntadhar. Dia keturunan daripada Hasan ibnu Ali ibnu Abdul Muthalib. Bukan seperti Imam Mahdi yang diprasangkakan orang Syiah, namanya Muhammad Hasan Al-Ash'ari, keturunan Husain. Waktu bayi mau dibunuh, disembunyikan di sirdab gua di Irak. Sehingga orang-orang Syiah itu setiap hari mereka mengunjungi gua itu yang tertutup, kemudian memukul-mukul, ukhruj ya Mahdi, keluar wahai Mahdi, yang enggak akan keluar, enggak ada orangnya. Ya. Tapi itu kan prasangka orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengakui bahwa Imam Mahdi itu keturunan Hasan ibnu Ali ibnu Abdul Muthalib, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika Imam Mahdi ini ditunggu-tunggu manusia,
Maka ketika itu Saudi Arabia, khususnya Mekah dan Madinah, akan sepi dan tidak ada orang lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib." Apabila Baitul Maqdis yang ada di Palestina sana akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin, maka Yathrib akan hancur. Makna Yathrib itu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah ini akan hancur. Sudah tidak ada orang lagi. Semua akan hijrah ke Palestina. Karena nanti kekuatan kaum muslimin itu ada di situ, di Palestina. Walaupun hari ini Palestina sedang dikepung orang Israel, nanti di akhir zaman Palestina akan kembali ke masa kejayaannya sebagaimana di zaman Umar ibn Khattab dan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti akan kembali ke tangan kaum muslimin, di tangan Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Lah ketika kemudian Imam Mahdi sudah memimpin kaum muslimin yang ada di Syam, disitulah terjadi perang besar dalam sejarah disebut Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra, malhamah itu diambil dari kata lahmun, daging. Kubra itu besar, artinya daging yang berhamburan. Karena perang di zaman itu sudah tidak pakai lagi perang-perang di zaman sekarang. Nanti akan kembali ke pedang, ke panah, ke tombak, ke unta, ke kuda. Sehingga sabet-sabetan, sehingga dibahasakan dalam bahasa Arab itu Malhamatul Kubra, daging yang berhancuran karena disabet pedang, tombak dan panah. Dan itu perang yang terakhir. Tidak ada perang setelah itu. Sampai-sampai dalam hadis yang panjang sekali, kaum muslimin berhasil mengalahkan orang Yahudi dan Nasrani itu sampai ke jantung kota Romawi. Ke jantung kota Romawi, di Roma sana, dan mendapatkan harta rampasan perang banyak. Lah ketika mereka sudah berada di Eropa, ketika itu sudah tidak ada Amerika lagi, karena dalam riwayat cuma ada Eropa saja yang disebutkan. Amerika kemana? Allahu a'lam. Lah ketika itulah maka kaum muslimin mereka dimenangkan dengan kemenangan gemilang. Tiba-tiba mereka dihebohkan kemunculan Dajjal dari Khurasan. Khurasan itu yang ada di Iran sana. Itu Khurasan namanya. Dajjal itu muncul di situ. Maka kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi sedang ada di Eropa tuh. Sementara Dajjal muncul di Syam. Makanya kemudian Imam Mahdi mengutus, kata Rasul, 10 penunggang kuda. Kata Nabi SAW, aku kenal sifat-sifat kudanya. Aku kenal para penunggangnya. Dan mereka sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Karena sudah tidak ada pesawat masalahnya. Ya kembali ke kuda. Untuk supaya mengecek apakah Dajjal memang betul-betul akan menyerang rumah-rumah mereka di Syam. Ataukah kemunculan Dajjal ini hanya berita hoax saja. Rupanya penyerangan Dajjal kepada rumah-rumah mereka berita hoax. Tapi Dajjalnya sudah muncul di Khurasan. Dan di situ rupanya 70 ribu Yahudi Asfahan sudah menjadi pasukan Dajjal. Karena Dajjal itu nanti akan diikuti pertama kali oleh 70 ribu Yahudi Asfahan lengkap dengan seragam mereka. Dia akan memimpin perang dari situ. Lah setelah kemudian Dajjal membawa pasukan besar, Dajjal itu usianya tidak lama, hanya 40 hari. Tetapi 40 hari itu sampai ke Cicadas, sampai ke sini. Ya. Karena Nabi yang mengatakan tidak ada sejengkal bumi illa saya tahu Dajjal, tidak ada jengkalan bumi kecuali akan diinjak Dajjal. Kalau sudah diinjak Dajjal berarti tempat ini pun diinjak, kecuali dua kota saja. Maksudnya Madinah dan Mekah itu tidak mungkin dimasuki Dajjal dan dijaga malaikat. Kalau Cicadas ya habis dimakan Dajjal nanti. Lah ketika Dajjal ini kemudian diberikan waktu 40 hari, satu hari bagaikan satu tahun. Lama satu harinya. Itu pertama kali muncul Dajjal itu, satu harinya sama dengan satu tahun lamanya. Baru dua harinya, hari kedua sama dengan satu bulan lamanya. Baru hari ketiga sama dengan satu pekan.
baru hari keempat dan sampai 40 hari baru normal harinya. Sampai-sampai sahabat bertanya, Rasul, yang satu hari bagaikan satu tahun itu macam mana solatnya tuh? Macam mana puasanya itu? Jangankan puasa satu tahun, puasa tiga hari gak makan mati. Maka Rasul mengatakan, perhatikan waktu-waktu solatmu sesuai dengan apa yang kau lakukan setiap hari. Maknanya kalau dari zuhur ke asar 3 jam ya sudah asar. Dari asar ke maghrib mungkin 3 jam ya sudah maghrib. Dari maghrib ke isya 2 jam ya sudah isya. Seperti itu. Dan ini kata ulama fikih menjadi sebuah hukum bagi orang-orang yang hidup di kutub. Orang yang hidup di kutub kan ada yang siangnya lama banget ya. Ada yang malamnya sampai berhari-hari. Ada yang siangnya sampai satu minggu. Itu kalau yang puasa siangnya satu minggu gak mati orang kutub tuh. Ya. Makanya orang-orang kutub itu kalau Ramadan, mereka ngikut negara yang normal. Nelpon, sudah sahur belum? Sudah, makan walaupun siang. Ya kan? Nanti nelpon lagi, sudah buka belum? Sudah, walaupun siang buka. Gitu maksudnya. Ya, mengikuti waktu normal negara-negara normal. Lah, satu hari itu Dajjal itu keliling tuh. Keliling ke bangsa-bangsa Arab. Dan ingat, kebanyakan pengikut Dajjal itu maaf, ibu-ibu. Ibu-ibu tuh yang banyak pengikut Dajjal itu. Karena kemunculan Dajjal itu 3 tahun sebelumnya terjadi paceklik hebat. Tahun pertama Allah subhanahu wa ta'ala tahan sepertiga langit untuk tidak hujan. Tahun kedua, Allah tahan 2/3 langit untuk tidak hujan. Tahun ketiga, Allah tahan seluruh dunia tidak ada hujan. Sehingga tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, manusia pun stres cari beras, enggak ada. Sampai-sampai ketika itu, Rasul ditanya apa makanan yang mereka makan, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, orang-orang yang beriman hanya memperbanyak tahlil, tahmid, dan takbir. Begitulah mereka berzikir kepada Allah. Jadi makanannya zikir saja. Mereka enggak ada makanan lagi. Ya. Lah ketika Dajjal muncul, itulah Dajjal membuat fitnah. Karena kotanya sudah banyak yang hancur. Kalau Dajjal lewat ke sebuah kota, kemudian warga kota itu mau beriman kepada Dajjal, maka kota itu akan menjadi baik. Tumbuh-tumbuhannya akan ditumbuhkan. Kemudian hewan-hewannya akan dihidupkan. Kemudian kotanya juga akan diperbaiki. Wanita-wanitanya akan dikasih emas, perak, tas, macam-macam. Apa yang mau dimaukan perempuan dikasih. Ya kan? Kenapa dari situ banyak perempuan yang pengikut Dajjal? Karena Dajjal itu membawa kemewahan. Dajjal itu tidak membunuh. Dajjal itu membawa fitnah agama. Dia itu hanya membunuh orang yang gak ikut dia saja. Kalau orang ikut dia, bukan tidak dibunuh, bahkan disenangkan, dibahagiakan, dikasih kekayaan. Apa maunya kita dikasih? Sampai-sampai suatu ketika Dajjal itu berbicara sampai bumi, ukhruji kunuzaki, keluarkan pembendaharaanmu wahai bumi, dan tampakkan di hadapan manusia. Maka akan keluar emas, perak, jamrud, macam-macamnya. Makanya dari situ kebanyakan yang ikut Dajjal itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ada 2 perkara. Pertama, ibu-ibu itu naqisatu aqlin. Maaf Bu ya, kurang akalnya. Karena ikut perasaan. Yang kedua, naqisatu dinin, kurang agamanya. Karena waktu haid tidak sholat, waktu haid tidak puasa. Kalau laki-laki kan enggak ada haid. Kalau laki-laki haid LGBT namanya. Ya kan? Jadi laki-laki dia tidak kurang agama. Laki-laki sempurna akalnya. Kalau ada masalah, laki-laki biasanya ikut akal. Kalau perempuan ada masalah, ikut perasaan. Makanya hukum talak itu ada pada laki-laki, bukan pada perempuan. Kalau hukum talak ada perempuan, hari-hari orang yang talak berjubel di pengadilan agama itu ramai. Tapi karena talak dipegang laki-laki, agak sedikit di PA. Kenapa? Karena ikut akal. Mikir kalau laki-laki. Kalau perempuan ada SMS nyasar saja langsung, udah kita cerai saja. Katanya kan begitu. Makanya perempuan itu udah ikut Dajjal.
Sampai-sampai dalam hadis, saking takutnya bapak-bapak istrinya ikut dajjal, anak perempuannya ikut dajjal, sampai dirantai kayak orang gila. Artinya para pengikut dajjal itu banyak perempuan. Yang kedua, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya akidah, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak cukup bekal agamanya, maka mereka akan mudah ikut dajjal. Karena dajjal itu membawa neraka dan sorga. Sorganya neraka dan nerakanya adalah sorga. Dan dia akan keliling selama 40 hari. Ketika dajjal berusaha untuk masuk kota Mekah, enggak bisa. Karena malaikat mengelilingi kota Mekah. Kemudian ketika mau masuk kota Madinah juga enggak bisa. Dajjal hanya bisa melihat dari kejauhan saja kota Madinah itu. Tiba-tiba dajjal melihat cahaya putih sehingga mengatakan, "Hadza qasru Ahmad." Ini adalah istananya Ahmad, maksudnya Masjid Nabawi. Subhanallah. Dajjal mengatakan, "Ini istana putih." Dan menjadi sebuah kenyataan hari ini. Coba kalau ibu bapak umroh atau haji disempatkan ke Madinah, lihat Masjid Nabawi itu dari arah ketinggian, itu warnanya putih. Sadaqa Rasulullah, sungguh benar apa kata Nabi, ucapan Dajjal mengatakan hadza qasru Ahmad, ini adalah istana putih. Masjid Nabawi itu kalau dari kejauhan itu warnanya putih, padahal bukan putih warnanya, kalau dari dekat itu warnanya hijau kan. Tapi kalau dari jauh, dari ketinggian, warnanya putih itu. Jadi Nabi SAW itu tidak mungkin berdusta setiap sabdanya. Dan itu menjadi kenyataan apa yang dikatakan Dajjal itu. Makanya ketika kemudian Dajjal tidak bisa, Rasulullah SAW yang sedang bersabda memakai tongkat itu dipukul-pukulkan ke bumi. Hadihi tayyibah, hadihi tayyibah. Ini tempat yang baik, ini tempat yang baik. Dajjal tidak bisa masuk di situ. Makanya akhirnya karena Dajjal marah tidak bisa masuk kota Madinah, maka dia membuat gempa. Akhirnya orang-orang munafik yang ada di kota Madinah pada keluar. Hanya orang-orang yang kuat imannya saja yang tinggal di situ. Orang-orang munafik itu akhirnya belakangan ikut Dajjal. Lah, karena Dajjal ini banyak pengikutnya dari bangsa Turuk. Turuk itu bangsa Asia kayak kita-kita ini. Pokoknya Dajjal itu hampir satu dunia ikut dia itu, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Sehingga Imam Mahdi tidak sanggup melawan Dajjal. Terpaksa mereka sembunyi. Sembunyi di mana? Di Bukit Tur. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu nama Tur selalu disebut. Wat-Tur wa kitabim mastur. Wat-tini wa zaituni wa turisinin. Selalu disebut dan dijadikan sumpah oleh Allah Tur itu. Karena Tur itu tempat bersejarah. Disitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan mandat Taurat untuk memimpin Bani Israel di Bukit Tur. Disitu pula Imam Mahdi bersembunyi. Di Bukit Tur itu. Sampai-sampai karena lamanya bersembunyi, kehabisan bekal, sampai-sampai Rasul mengatakan kepala kerbau jauh lebih mulia, lebih berharga dibandingkan ribuan dinar. Karena yang mereka butuhkan makanan, bukan uang. Lah akhirnya karena sudah kehabisan makanan, mereka kalau tetap tinggal di situ mati kelaparan. Akhirnya Imam Mahdi kemudian memutuskan, kita kalau tetap di sini kita mati konyol. Bagaimana kalau seandainya kita besok turun dari bukit ini, perang dengan Dajjal, kalah menang, yang penting kita syahid. Lah ketika itulah kompak sepakat kaum muslimin untuk perang habis-habisan. Di waktu subuh itulah, setelah kemudian satu di antara mereka mengumandangkan azan, tiba-tiba langit gelap. Setelah gelap, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang sekali. Ketika mereka menoleh ke langit, rupanya ada dua malaikat yang sedang mengapit Isa bin Maryam. Isa turun dari langit. Karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali oleh seorang nabi. Kata Nabi SAW, kalau Dajjal hidup di zamanku, aku yang akan membunuhnya. Tetapi kalau aku mati dan Dajjal muncul, maka setiap jiwa pasti mati. Ikut Dajjal atau mati. Ya, karena tidak ada yang bisa melawan Dajjal kecuali seorang nabi. Dan yang ditugaskan adalah Nabi Isa. Tapi dia turun bukan sebagai nabi, tapi orang biasa yang dimandatkan dan ditugaskan untuk membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib,
dan berhukum dengan hukum keadilan. Sebagaimana Al-Quran sudah mengatakan bahwa Isa itu tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa itu diangkat ke langit dan di akhir zaman akan turun. Itulah bahasa Quran. Lah Isa inilah akhirnya bergabung dengan tentara Imam Mahdi. Dia yang memimpin perang. Akhirnya ketika kemudian qomat mulai dikumandangkan, kata Imam Mahdi, ya ruhullah, wai ruh Allah, taqaddam, silahkan jadi imam. Tapi Isa tidak mau. Akhirnya Isa mengatakan, setiap kaum itu ada amirnya, silahkan anda saja yang maju. Maka Imam Mahdi jadi imam, dan Isa pun ikut syariat Rasul. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lah, akhirnya Nabi Isa bin Maryam ini solat di belakang Imam Mahdi. Setelah solat selesai, baru kata Isa, ketika dikumpulkan para prajurit, kata Nabi SAW, Isa akan mengusap seluruh wajah tentara itu. Demi Allah, kata Rasul SAW, mereka adalah manusia terbaik waktu itu. Bahagialah orang-orang yang diusap oleh Isa bin Maryam. Karena ketika Isa mengusap wajah mereka itu, Isa menyebutkan tingkatan mereka di sorga. Bukan mereka masuk sorga. Ya. Menyebutkan tingkatan di sorga. Kalau sudah menyebutkan tingkatan di sorga, ya pasti masuk sorga. Maka Isa bin Maryam ketika itu memberikan tiga pilihan. Ini di bawah Dajjal dan pasukan tuh. Kata Isa bin Maryam, kalian tidak usah turun. Saya memberikan tiga pilihan kepada kalian. Pertama, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah mengirim bencana alam. Biar bencana itulah yang meluluhlantakkan Dajjal dan para pasukannya. Satu. Yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah biar Allah membangkitkan pasukan tapi bukan kalian. Biar pasukan ini saja yang akan memerangi mereka sampai habis. Atau yang ketiga, kalian siap perang bersama aku. Aku yang akan memimpin kalian. Aku yang akan membunuh Dajjal dan kalian perangi pengikutnya. Dan aku akan berdoa para pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedang sehingga kau tinggal tebas saja kepalanya. Milih mana? Milih yang nomor tiga rupanya. Karena apa? Tinggal tebas masalahnya. Ya kan? Akhirnya milih yang nomor tiga, siap perang dipimpin Nabi Isa. Maka turunlah setelah sholat subuh, akhirnya melawan Dajjal. Ketika Dajjal itu melihat Isa, dia tahu dia akan dibunuh. Isa lari dia. Ya. Akhirnya dikejar Isa sampai ke Babil Lud. Babil Lud itu kota di tengah Israel. Di Israel itu ada kota namanya Babil Lud. Disitulah Dajjal itu akan dibunuh. Karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa Dajjal itu penyelamat mereka. Jadi kalau Islam menunggu-nunggu Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, kalau orang Yahudi itu menunggu Matius ataupun Dajjal istilah kita, penyelamat mereka. Nah dari situ Dajjal kemudian dibunuh di Babil Lud oleh Isa bin Maryam. Dan pasukan kaum muslimin sebagaimana dua Isa, tinggal tebas-tebas saja dia. Akhirnya pasukannya tahu Dajjal mati, mereka tunggang langgang, sembunyi di batu-batu, bisa bicara, "Heh muslim, nih orang kafir di balik saya, bunuh saja dia," katanya. Sembunyi di pohon, begitu juga ngomong. Sembunyi di lubang, tidak ada satupun makhluk Allah kecuali bicara, "Heh muslim, kafir di sini, bunuh saja." Kecuali satu pohon namanya Gharqad. Gak mau ngomong dia. Makanya orang Israel hari ini banyak-banyak nanam pohon Gharqad. Hadisnya bocor sampai mereka. Tetapi sayang kebakaran, nanam lagi. Kemarin kebakaran tuh habis pohon Gharqadnya, ditanam lagi, mudah-mudahan kebakaran lagi. Karena hanya pohon itu yang tidak akan bicara dan melindungi orang-orang kafir. Lah setelah Dajjal mati, kemudian kaum muslimin pun berhasil mengalahkan orang-orang kafir. Maka yang selamat dari orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, mereka diberikan dua pilihan oleh Isa. Masuk Islam atau mati. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga pilihan. Masuk Islam. Kalau tidak bayar upeti. Kalau tidak mati. Ya. Tapi di akhir zaman nggak ada upeti-upetian. Cuman dua aja pilihannya. Mati atau masuk Islam. Ya.
Akhirnya sebagian besar orang-orang kafir itu masuk Islam. Inilah isyarat firman Allah Azza wa Jal, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Sesungguhnya kelak sebagian ahli kitab akan beriman kepada Allah lewat Isa sebelum kematiannya. Jadi akan berbondong-bondong orang Yahudi Nasrani masuk Islam karena Isa bin Maryam. Sehingga ketika itu semua orang beriman. Kata Nabi SAW, tuba liman asya ba'dal masih. Beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa dibangkit, diturunkan Allah Azza wa Jalla. Karena ketika itu Allah jadikan bumi berkah, Allah jadikan langit berkah, dan itu hari-hari yang penuh dengan berkah sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Kehidupan yang paling indah itu ketika Isa berada di tengah-tengah kita. Betul-betul dia menegakkan keadilan, menegakkan keadilan, tetapi maksudnya mengikuti Islam. Dia tidak menyebarkan agamanya, karena Nasrani itu tidak boleh lagi disebar setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, siapapun orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman setelah mereka mendengarkan adanya aku diutus, kecuali mereka dimasukkan ke dalam jahannam. Sudah Isya? Kalau dijadwal sampai Isya. Cuman kalau mau lanjut enggak apa-apa. Sampai jam 8. Iya, berarti habis Isya kita lanjut lagi. Lanjutkan. Masih membahas tentang silsilah alamat kiamat besar. Kemarin kita, atau tadi kita bicara tentang masalah Dajjal ya, sampai Dajjal tadi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah Dajjal itu lebih besar dibandingkan fitnah harta, lebih besar dibandingkan fitnah keluarga, bahkan lebih besar daripada fitnah perang sekalipun. Dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun nabi dari para nabi-nabi sebelum Rasul kecuali mengingatkan umatnya tentang bahayanya fitnah Dajjal. Makanya kenapa dalam salat sebelum Anda mengakhiri salat dengan salam, di situ kita disuruh untuk berlindung dari empat perkara. Salah satunya fitnah Al-Masihid Dajjal. Kemudian setiap malam Jumat kita disunahkan untuk membaca 10 ayat awal atau akhir dari surah Al-Kahfi. Karena itu sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal ini. Dan itu dirutinkan setiap sholat kita dan setiap Jumat. Maknanya karena melihat besarnya fitnah Dajjal ini. Tetapi tadi sudah dijelaskan, tidak mungkin kita satu bab saja Dajjal gak akan selesai. Intinya bahwa Dajjal akan mati dan dibunuh oleh Isa bin Maryam. Lah setelah Isa bin Maryam kemudian hidup bersama Imam Mahdi selama 7 tahun. Imam Mahdi kemudian meninggal, karena Imam Mahdi itu berkuasa hanya 7 tahun saja. Habis itu meninggal. Setelah meninggalnya Imam Mahdi, kekuasaan di tangan Isa bin Maryam. Ketika itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isa memimpin dengan keadilan. Banyak orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Tapi hanya selang beberapa tahun, tiba-tiba Allah kejutkan di mana sebuah benteng besar yang pernah dibangun oleh Dzulqarnain. Benteng itu tiba-tiba hancur. Dan di balik benteng itu ada satu makhluk yang sangat kejam. Namanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu Isa belum mati.
baru selesai menghadapi Dajjal dan pasukannya, baru kaum muslimin mendapatkan ketenangan hidup, keberkahan langit dan bumi, tiba-tiba benteng itu hancur. Siapa yang menghancurkan? Allah yang mengizinkan. Karena selama ratusan ribu tahun benteng itu tidak mampu dihancurkan, baik oleh luar ataupun oleh dalam. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu orang Cina katanya. Bentengnya ya tembok Cina itu katanya. Tembok Cina sudah hancur sebagiannya. Ini benteng gak bisa dihancurkan. Dan dalam surah Al-Kahfi, benteng itu terbuat dari besi yang dilumuri oleh tembaga. Kalau tembok Cina bukan dari besi, dari bata yang ditumpuk-tumpuk, dirudal pun hancur. Artinya bahwa itu sebagian orang yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu Cina katanya. Tapi saya katakan tidak benar. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu pernah keluar, mereka adalah bangsa Mongolia, bangsa Tatar, yang pernah menghancurkan Baghdad, membunuh kaum muslimin mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki perempuan habis dibantai dalam perang Tatar. Ini pun tidak benar. Karena keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu di akhir zaman, artinya belum keluar. Dan keluarnya di masa Isa bin Maryam, dikeluarkan. Fitnah Ya'juj Ma'juj beda dengan fitnah Dajjal. Kalau fitnahnya Dajjal itu fitnah agama, Dajjal itu minta disembah, Dajjal itu mengaku Tuhan dan diberikan keanehan sehingga orang percaya itu Tuhan. Bayangkan saja, Dajjal masuk ke sebuah perkampungan, kemudian kata Dajjal, maukah kalian kuhidupkan bapak ibu kalian? Dan kalau kehidupkan ibu bapak kalian, maukah kalian menyembah saya? Akhirnya betul Dajjal datang ke kuburan, kemudian mengatakan, keluarlah kalian, semua orang yang di kuburan keluar. Tuh, baik. Tetapi tentu itu sihir. Akhirnya orang-orang yang di kuburan keluar semuanya dan mengatakan kepada keluarganya, ikutilah dia karena dia adalah Tuhan. Dari situlah banyak orang yang menyembah Dajjal. Tapi fitnahnya Ya'juj Ma'juj tidak. Dia tidak membawa fitnah seperti Dajjal. Dia hanya membawa fitnah kerusakan. Ketika keluar dari benteng itu yang dibuat Dzulqarnain, yang disyaratkan dalam surah Al-Kahfi, maka mereka seperti mingkulli hadabin yansilun, seperti air bah yang turun dari ketinggian saking banyaknya. Bahkan Rasul mengatakan jumlah mereka 999 dari mereka banding 1 dari kita. Jadi kalau Anda melawan Ya'juj dan Ma'juj, berarti 1 orang melawan 999 Ya'juj Ma'juj. Kira-kira menang atau kalah? 1 lawan 10 aja babak belur. Mau 1 pula lawan 999 gitu ya. Ya mati. Makanya kata Rasul, kaum ini gak bisa dibunuh, gak bisa diperangi, saking banyaknya. Akhirnya Isa pun bersembunyi lagi. Karena Ya'juj Ma'juj ini ngeri. Dia kanibal. Dia membunuh kemudian memakan bangkainya itu. Tetapi Ya'juj Ma'juj itu bukan hewan. Ya'juj Ma'juj itu bukan makhluk selain manusia. Tidak, mereka manusia. Cuman manusia yang primitif, yang terkurung di sebuah gua. Dan Allah berikan usia yang panjang kepada mereka. Dan Allah berikan keturunan yang banyak kepada mereka. Sampai-sampai satu Ya'juj itu tidak mati sampai punya 1000 keturunan. Baru mati. Ya. Kalau sudah 1000 keturunan baru dia mati itu. Makanya jumlahnya banyak. Menurut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sehingga ketika benteng itu keluar, kloter pertama keluar, kemudian melintasi sebuah danau namanya Tiberias, tiba-tiba mereka mendapatkan air diminum habis sampai kering. Kloter kedua bingung, lah ini tadi masih banyak airnya kok gak ada, saking banyak yang minum.
dan danau itu sekarang penuh airnya. Tapi sebentar lagi danau itu akan hilang. Lah Yajus Majus ini kalau dikeluarkan, kerjanya merusak saja dia. Membunuh, membunuh, membunuh. Sehingga di luar kabilahnya, di luar Yajus Majus kayak kita ini, semua dibantai, semua dibunuh. Yang selamat itu hanya yang bersembunyi bersama Isa bin Maryam. Di mana? Kembali bersembunyi di Bukit Tum. Lah saking kemudian sombongnya Yajus Majus ini karena membunuh seluruh rasnya, di luar kabilahnya, maka mereka sudah merasa tidak ada manusia yang disisakan kecuali dibunuh. Sombong mereka kepada Allah. Mereka mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtulu man fis sama. Kami sudah membunuh orang yang di bumi, sekarang giliran di langit gitu. Saya bunuh kalian yang di langit. Akhirnya mereka mengarahkan panah tombak mereka, kemudian dilesatkan ke langit. Dan Allah takdirkan panah itu disedot ke langit. Padahal berapalah tingginya orang lempar itu? Coba Anda melempar panah ke langit, paling jatuh lagi ke bumi. Tetapi Allah hendak membuat makar, wa makaru makran, wa makarna makran, wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah punya makar sendiri, dan Allah sebaik-baik makar. Maka oleh Allah disedot panah itu sampai ke langit, sampai melintasi awan. Tidak ada satupun panah dan tombak kecuali melesat ke langit. Ketika mereka semua naik ke langit, pandangan mereka menunggu panah-panah mereka jatuh. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di setiap ujung panah itu darah. Kemudian dibalikkan lagi ke bumi. Seolah-olah Allah hendak menipu Ya'juj Ma'juj. Dan seolah-olah bidikan mereka telah kena kepada makhluk yang ada di langit. Padahal enggak ada satupun yang kena. Tapi Allah hendak membuat makar. Makin sombong lagi. Di bumi sudah dibantai, di langit sudah dibantai. Mau di mana lagi ini kata? Enggak sombong ya cuma dia. Dari situlah maka Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka. Nabi Isa tidak bisa memerangi, hanya bisa sembunyi. Maka tiba-tiba kemudian ketika mereka sedang tidur, diutus kepada mereka Naghab. Naghab itu ulat yang masuk di tengkuknya. Kayak listrik, satu kota Bandung kalau ingin matikan listrik gampang, ambil apa namanya cabut di gardunya saja kan, mati tuh semua satu kota Bandung. Mana di pusat PLN-nya itu, cabut saja mati semua. Kata Rasul, satu mati semua mati. Jadi kematian Ya'juj Ma'juj itu bukan satu-satu. Bukan ini mati, enggak. Satu mati, semua mati. Kayak nyambut di gardu listrik, semua listrik mati gitu kan. Dan itu kehendak Allah. Allah itu kalau hendak menghancurkan sebuah kaum, tidak perlu mengutus binatang gede-gede, cukup ulat saja. Lihat Ashabul Fil, Abrahatul Asraf ketika menyerang Ka'bah. Dihancurkan pakai apa? Ababil. Tahu ababil? Burung laut yang warna hitam itu. Kemudian ketika Allah membunuh Namrud, Namrud mati pakai apa? Nyamuk. Nyamuknya masuk ke hidungnya, kemudian menggigit-gigit otaknya, gak tahan digedor-gedorkan ke tembok, mati akhirnya. Namrud tuh, Namrud itu orang yang ngaku Tuhan. Raja dunia mati oleh seekor nyamuk. Kemudian kisah yang ada di Yaman yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah pemilik dua kebun. Karena mereka sombong, tidak bersyukur kepada Allah, kampung itu akhirnya Allah utus tikus segede kucing untuk menggerogoti apa namanya bendungan. Akhirnya runtuh bendungannya, banjir satu kota Yaman habis kena banjir. Akhirnya mereka pun hijrah ke Madinah, ke Yathrib, sehingga keturunannya dari kabilah Khazraj dan Aus belakangan menjadi orang-orang Ansor pembela Nabi. Itu Nabi Allah kalau hendak menghancurkan kaum, tinggal utus tikus, utus ulat, utus burung, utus nyamuk, tidak perlu buaya, tidak perlu gajah, yang kecil-kecil saja kalau Allah mau itu. Kan ini menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kecil saja bisa menghancurkan, apalagi yang besar. Allah itu atas segala sesuatu mampu. Lah akhirnya karena bangkainya di mana-mana Ya'juj Ma'juj ini, siapa yang bisa membersihkan?
jumlahnya banyak. Akhirnya Isa hanya berdoa kepada Allah, diutuslah burung sebesar unta. Burung itulah yang kemudian mengambil satu-satu jasadnya dan dilempar ke lautan sampai bersih. Yang untung adalah binatang-binatang pemakan daging, buaya, harimau, pokoknya binatang pemakan daging untung, banyak makanan. Ya'juj-ma'juj geletak sana geletak sini. Akhirnya enggak bersih juga. Akhirnya Isa berdoa lagi supaya diturunkan hujan deras. Akhirnya hujan itulah yang menyapu sisa-sisa Ya'juj-ma'juj ke lautan dan bumi menjadi hijau ranum kembali. Maka ketika itulah maka Isa diberkahi lagi kehidupannya sampai akhirnya Isa pun diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Isa wafat itulah manusia tidak ada yang memimpin lagi. Imam Mahdi yang memimpin sebelumnya sudah mati. Penggantinya Isa bin Maryam juga sudah meninggal. Maka kaum muslimin kehilangan pemimpin. Maka ketika tidak ada yang membimbing mereka, lambat laun mereka mulai kufur lagi. Sebagian mereka mulai kufur lagi. Lah ketika kemudian sebagian mereka mulai kufur lagi dan sebagian tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ingatkan mereka lagi dengan cara apa? Allah kirimkan duhan. Yang Allah mengatakan dalam Al-Quran suratul duhan, fartakib yawma ta'tis sama biduhanim mubin. Akan dimunculkan duhan. Duhan itu asap tebal yang ada di langit kemudian menyerbu manusia. Disitulah Allah Subhanahu wa taala tampakkan mana mukmin mana munafik. Kalau asap itu dihirup orang yang beriman, paling tinggi hanya pilek saja. Ya. Mungkin pilek saja gitu kan, tidak sampai memadaratkan orang yang beriman. Tapi kalau asap itu disedot orang munafik, maka akan membuat kelemahan keluar dari telinga, keluar dari mulut, keluar dari hidung. Ya. Dan mereka akan merasakan kesusah payahan yang luar biasa, rasa pening yang luar biasa. Dan ketika itu dibedakan mana mukmin mana kafir. Jadi kalau hanya pilek saja memang mukmin. Oh, kalau sampai keluar dari kupingnya asapnya gitu kan, nah, munafik kamu. Jadi ketika itu tampak ke mana mukmin mana munafik kan? Subhanallah, tampak kan. Akhirnya kemudian mereka pun berdoa kepada Allah agar asap itu diangkat. Akhirnya diangkat, tapi subhanallah tetap saja di antara mereka tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah akhirnya ketika sudah diangkat mereka sudah terlena, suatu ketika mereka tertidur pulas di malam hari. Kemudian di waktu subuh orang-orang yang beriman biasa mereka bangun subuh kemudian ke masjid. Tapi orang-orang munafik yang kemudian sedikit demi sedikit meninggalkan Islam, mereka tetap tidur. Ketika sudah waktunya matahari terbit, ditengoknya kok enggak muncul-muncul. Ditunggu sampai jam 9 tidak muncul juga. Ditunggu sampai duhur tidak muncul juga. Ditunggu sampai asar enggak muncul juga. Ketika matahari harusnya tenggelam, tiba-tiba terbit dari arah barat. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila matahari terbit dari arah barat, la tanfa'u imanu, la yanfa'u imanukum, tidak akan bermanfaat iman kalian. Jadi ketika matahari terbit di sore hari, harusnya tembenam, ini terbit malah. Dan itu hanya satu hari saja. Ya. Maka ketika itu semua ustaz terhenti berdakwah. Orang-orang kafir jadi beriman, orang-orang munafik jadi mukmin, orang-orang dusta jadi jujur. Tapi percuma, percuma keimanannya. Kalaupun ada seorang da'i yang berceramah sampai kemudian dakwahnya berhasil menobatkan orang, percuma tobat. Kenapa? Matahari sudah terbit dari arah barat. Ketika itu sudah tertutup pintu tobat. Yang mukmin alhamdulillah dengan keimanannya, yang munafik celaka dengan kemunafikan. Baru selang dua hari, dalam riwayat ada yang mengatakan satu hari, dari matahari terbit dari arah barat, tiba-tiba muncul binatang dari perut bumi. Binatang itu disebut dabatun minal ar. Binatang yang besar, ketika keluar dari perut bumi, kepalanya
baru nempel di awan, kakinya belum keluar dari bumi. Besar. Disebut dalam Al-Quran, akhrajna lahum dabbatun minal ardh. Akan dikeluarkan binatang melata dari perut bumi, tukallimuhum, dan bicara dengan manusia. Binatang ini tidak akan membunuh. Binatang ini tidak akan merusak. Binatang ini hanya diberikan tugas oleh Allah menstempel orang. Dalam riwayat yang dhaif, yang lemah, binatang ini di tangan kanannya membawa stempel Nabi Sulaiman, dan di tangan kirinya membawa tongkat Nabi Musa. Kalau ketemu orang kafir, dipukul wajahnya sama tongkat, akhirnya gosong. Kalau ketemu orang yang beriman, langsung dicap kepalanya, di jidatnya langsung bercahaya. Dan ketika itu manusia dilupakan tentang namanya. Saya gak tahu namanya siapa. Anda gak tahu namanya siapa. Ketika itu sebutan cuma dua, mukmin dan kafir. Dan itu dilihat dari tanda wajahnya. Dia udah gak pakai nama lagi. Tapi tidak tersinggung. Karena gak tahu namanya. Jadi mukmin kafir, mukmin kafir. Mau kemana? Mau jalan-jalan, Fir? Mau ke sawah, Min? Gitu aja ya. Jadi mukmin kafir, mukmin kafir. Diangkat nama ketika itu. Betul-betul diangkat. Hanya mukmin kafir dan tidak tersinggung. Karena ketika itu juga percuma orang itu tersinggung, juga percuma. Tobat juga percuma, karena matahari sudah terbit sebelumnya satu hari. Memang cuma terbit satu hari saja. Habis itu kemudian kembali normal. Sehingga manusia hanya sedih satu hari saja. Mereka sangka mereka masih diterima tobatnya, tapi mereka ditolak tobatnya sesungguhnya. Lah ketika kemudian binatang itu sudah menstempel semua orang, tidak ada satu pun orang yang tidak terkena stempelnya. Satu dunia dia akan keliling, sampai ke Cicadas juga. Binatang itu akan sampai di sini. Karena semua orang akan kena stempel. Tugas dia hanya itu saja. Habis itu hilang binatang itu. Binatang ini hilang. Munculnya dari Mekah. Kemudian keliling dunia, setelah tugasnya selesai langsung hilang. Ketika itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim satu angin yang sangat dingin sekali. Angin itulah masuk ke rumah-rumah, masuk ke gua-gua, masuk ke lorong-lorong, masuk ke mana saja. Sampai akhirnya setiap ada orang yang beriman, yang masih ada keimanan sebiji zarah dalam hatinya, mati kena angin ini. Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang munafik kafir, yang kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat sehingga menimpa kepada orang yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Ketika seorang yang beriman pada mati semuanya, yang tinggal hanya munafik kafir, orang jahat, ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala munculkan larva api yang terpendam di perut Aden, dan itu sudah sesuai dengan penelitian NASA. NASA itu meneliti dengan satelitnya tentang sabda Nabi SAW bahwa akan keluar api dari Aden, Yaman. Rupanya di bawah perut Aden itu memang ada api besar, dan itu sudah lewat penelitian akan muncul di akhir zaman api itu, kemudian membakar segala sesuatu kecuali manusia. Tidak dibakar. Kalau kena hutan terbakar, kena binatang terbakar, kena rumah terbakar, tapi sama manusia enggak bakar. Api itu hanya mengikuti di belakang kita saja. Kalau kita jalan, dia jalan. Kita diam, dia diam. Kita jalan lagi, dia jalan. Sampai ketika api itu menggiring semua manusia satu dunia ke satu tempat yang disebut dengan Syam. Kata Nabi, Syam ardu mahsyarin, tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Ketika satu dunia tergiring dengan api, kemudian berkumpul di Syam, disinilah detik-detik kiamat dibangkitkan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya. Yang pertama kali pingsan adalah orang yang sedang memberi minum untanya. Kaget dia, kemudian pingsan. Kemudian disusul orang yang di pasar-pasar, yang di jalan-jalan, setiap
terdengar trompet itu suara trompet Al-Qari'ah yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Qari'ah itu suara yang keluar dari trompetnya Israfil, disebut Qari'ah bahasa Arab. Keluar Qari'ah itu, setiap yang mendengar Qari'ah, suara yang keluar dari trompet Israfil, mereka akan pingsan kemudian mati. Dan itu adalah trompet kejutan, membuat orang pingsan kemudian mati. Ketika itulah maka tidak ada yang hidup. Manusia mati, jin mati, binatang mati, malaikat mati. Tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah Allah mengatakan, Anal Malik, saya raja kalian. Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia? Anal Malik, ainal mutakabbirun, saya raja kalian. Mana orang-orang yang congkak ketika menjadi pemimpin-pemimpin dunia? Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala berteriak-teriak, saya raja. Maliki yaumiddin. Ini makna daripada Maliki yaumiddin, raja pada hari kebangkitan. Tidak ada yang menjawab karena tidak ada orang hidup. Malaikat mati, jin mati, manusia mati, binatang mati. Yang hidup hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah membuktikan bahwa dialah Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Maka kata hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika dari tiupan sangkakala pertama ke tiupan sangkakala kedua jaraknya 40. Tidak disebutkan apakah 40 tahun, apakah 40 bulan, apakah 40 minggu, apakah 40 hari. Yang jelas 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Disitulah Allah hancur-hancurkan dunia. Kalfarashil mabsud, gunung-gunung yang berterbangan seperti kapas yang ditiup angin, kemudian lautan yang ditumpahkan ke daratan, kemudian bintang yang dijatuh-jatuhkan ke dunia, kemudian langit yang dilipat-lipatkan, kemudian bumi yang dihancur-hancurkan, sehingga bumi yang tadinya bulat menjadi rata. Disitulah Allah katakan, Yaumatu baddalul ardu ghairal ardi, pada hari di mana Allah mengganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Bukan bumi ini dihilangkan ganti bumi lagi, tidak, maksudnya tetap bumi ini yang tadinya bulat menjadi rata. Tentu akan lebih padang lagi, akan lebih luas lagi kalau diratakan bumi ini, kan? Ya, itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digempa-gempakan sampai rata, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian beban-beban berat bumi itu dikeluarkan, maksudnya mayat-mayat yang sejak zaman Adam mati sampai yang terakhir mati itu dikeluarkan. Coba berapa jumlahnya itu, ya, sejak zaman Adam tuh sampai yang terakhir mati itu banyak sekali tuh orangnya itu. Itu dikeluarkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dari kuburan-kuburan mereka dikeluarkan. Orang-orang yang beriman ketika mereka dikeluarkan dari kuburan itu, di samping mereka sudah ada istrinya, di samping mereka sudah ada suaminya, di samping mereka sudah ada anak-anaknya, di samping mereka sudah ada orang tuanya, tetapi dengan syarat amanu, mereka semua beriman. Allah katakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh orang tuanya, maka kami akan kumpulkan di padang mahsyar jadi satu. Jadi ketika mereka keluar dari kuburan, sudah di sampingnya istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, keluarga besarnya yang beriman, akan dikumpulkan jadi satu. Minimalnya ketika dalam kondisi menakutkan, kalau kumpul itu kan minimalnya menenangkan.
Orang Jawa bilang susah senang yang penting kumpul katanya. Kalau udah kumpul itu kan minimal tenang. Tetapi kalau ada satu keluarga tidak beriman, maka mereka akan terpisahkan dari keluarga itu. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka keluar dari perut bumi, itu dijelaskan dalam surah Yasin. Ya wailana mamba'athana mimmar qadina. Celaka aku, siapa yang membangkitkan aku? Allah yang membangkitkan kalian. Ketika mereka kemudian muncul dari perut bumi dan dihidupkan kembali, dan Allah Maha Mampu menghidupkan kembali, maka mereka kebingungan mencari keluarganya. Akhirnya lari ke selatan, ke utara, ke timur. Disitulah Allah ibarahkan dengan laron yang berterbangan, tidak karuan. Maka orang-orang yang beriman melihat orang kafir seliwar-seliwar kesana kemari mencari keluarganya, mereka hanya mengatakan sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah, telah benar ucapan para rasul. Makanya ketika di dunia dengar, itu maksudnya. Mereka kemudian lari sana lari sini mencari keluarga, ya ketemu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika saudara lari dari saudaranya, anak dari keluarganya, anak dari ibunya, semua enggak karu-karuan mencari keluarganya. Ketika itulah mereka kebingungan. Sampai akhirnya ada satu panggilan di tengah padang mahsyar untuk kumpul di situ, baru semua kumpul di situ. Allah katakan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berhamburan menuju satu pandangan, satu teriakan, disitulah yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar ini adalah padang yang sangat luas. Padang mahsyar ini Allah berikan sebuah azab yang luar biasa kepada manusia, ujian yang luar biasa. Bagaimana tidak, matahari didekatkan. Matahari ini di dunia Allah berikan nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau matahari semakin jauh dari manusia, manusia pasti akan beku. Kalau matahari didekatkan, manusia pasti akan terbakar. Makanya matahari sudah Allah ukur tuh jaraknya biar manusia tidak beku dan biar manusia tidak terbakar. Segitu saja. Sebab kalau matahari menjauh dari manusia ke atas, beku dia. Tapi kalau mendekat, terbakar dia. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sayang dengan kita. Tapi matahari di dunia ini kalau keluar dari garis edarnya, terbakar kita. Tetapi di akhirat matahari itu tidak akan membakar kita. Matahari walaupun satu mil itu tidak akan membakar kita. Tetapi matahari itu akan membuat panas bagi kita. Kita seolah-olah tidak pernah mati. Jadi merasakan itu kayaknya panas sekali, itu tidak mati-mati gitu kan. Tersiksa tuh, bayangkan. Dan itu 50 ribu tahun. Kecuali 7 golongan yang Allah katakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya anak-anak muda yang tumbuh di atas ibadah, imam yang adil, orang yang ketika berzinah tidak jadi dan mengatakan saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya ke belakang. Ini bukan kinaya, ini bukan hakikatnya. Bukan kalau bersedekah tangan kanan langsung ke belakang tangan kiri. Ini kiasan. Saking banyaknya sedekah itu, dia tidak tahu berapa yang disumbangkan. Jadi kalau kotak infak lewat itu, ambil dompet, kerewak langsung masuk gitu kan. Sampai di rumah, berapa ini diinfakkan? Tapi susah orang infak itu. Kalau kita ada kotak infak, di dompet itu ada 2 uang, yang satu ada lakbannya, yang satu tidak ada lakbannya, itu biasanya yang ada lakbannya itu dimasukkan. Walaupun nominalnya sama 100 ribu. Apalagi kalau nominalnya berbeda, pasti yang paling kecil. Padahal Rasul mengatakan apa? Infak tangan kanan dan tangan kiri gak tahu, itu maksudnya kinaya dari banyak berinfak sampai lupa diri. Kalau sekarang kan diingat-ingat. Apalagi orang riya itu biasanya ingatannya kuat. Orang riya itu ingatannya kuat.
walaupun 20 tahun dia nyumbang, itu masih ingat orang ria itu biasanya. Ini dulu saya yang sumbang nih, 100 juta saya masih ingat. Sakit hati saya, karena apa? Banyak-banyak sumbang pujiannya cuma 3 kalimat. Tahu gitu 10 juta saja saya katanya. Ya. Ada orang yang seperti itu. Nah itu kelompok-kelompok tadi itu, yang 7 kelompok itu yang mendapatkan naungan. Tapi selainnya tidak ada naungan, mereka kehausan. Bayangkan kata Rasulullah, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, kembali tidak dikhitan, artinya telanjang bulat. Di dunia saja kita pakai pakaian, kemudian matahari di tengah-tengah siang panas itu luar biasa. Apalagi orang yang sering pakai AC, kalau enggak pakai AC enggak bisa tidur dia. Ada dalam rumah, gimana matahari 1 mil, sampai Rasul mengatakan saking panasnya keringat itu keluar, ada yang banjir, akhirnya tenggelam selutut, ada yang tenggelam dengan sepusarnya, ada tenggelam dengan kepalanya. Jadi keringat jadi lautan kala itu. Tapi mereka enggak mati-mati. Ya. Sengaja dapat siksaan. Kecuali orang-orang yang beriman, Allah lindungi di situ. Lah ketika itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangi mereka dengan jahannam yang sangat besar. Jahannam itu nanti akan ditampakkan di hadapan orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Digeret oleh 70 tali kekang. Jadi jahannam itu punya 70 ribu tali kekang. Kalau kapal itu digeret pakai tali untuk supaya ke lautannya. Jahannam itu tali kekangnya itu jumlahnya 70 ribu. Satu tali kekang diseret 70 ribu malaikat. Anda bisa bayangkan? Ya. Kali berapa tuh malaikat yang geret jahannam itu? Jahannam itu punya 70 ribu tali kekang. Satu tali kekang digeret 70 ribu malaikat. Sekali jahannam itu. Makanya ketika orang dimasuk-masukkan ke dalam jahannam, Allah berfirman kepada jahannam, hal mim mazid, masih kurang wahai jahannam. Kata jahannam, hal mim mazid, masih ada tambahan, masukkan aja ya Rab, katanya. Akhirnya karena enggak penuh-penuh jahannam, Allah masukkan kakinya baru penuh. Bayangkan. Dan itu akan dihadapkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Allah akan datang, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah akan datang dan malaikat berbaris menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu orang yang beriman melihat Allah sebagai nikmatan tambahan. Tapi orang kafir tidak melihat Allah sama sekali. Walaupun ada pendapat yang mengatakan melihat Allah, tapi melihat ketakutan seperti seorang yang sedang menjadi pesakitan di depan hakim yang siap memukulkan sebuah palu di pengadilan, saking ketakutan. Tapi pendapat yang kuat, orang kafir tidak akan pernah melihat Allah. Dan ingat, Allah itu hanya terlihat di akhirat, di dunia enggak akan terlihat. Karena di Batam ada juga orang yang mengaku bisa melihat Allah, dan Anda bisa melihat Allah lewat dia, cukup bayar 500 ribu. Itu ada di Batam. Kalau di Bandung enggak tahu. Bayar 500 ribu, itu kita bisa melihat Allah lewat baskom yang dikasih air itu. Disuruh wirid, dikir sekian kali, kemudian lihat ke baskom itu. Kalau enggak dilihat, kata dia, wiridnya kurang khusyuk, tapi uangnya enggak dikembalikan. Nah, ya kan? Ini lebih hebat dari tukang obat. Ahli sunnah mengatakan Allah tidak mungkin dilihat di dunia. Allah itu hanya dilihat di akhirat, itu pun bagi orang yang beriman di padang mahsyar sekali, dan di sorga setiap kita hendak memandang wajah Allah, Allah akan tampakkan kepada kita. Karena Rasul mengatakan kalian melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan.